Sudah? Sudah. Ini TK100S dari Bapak. Kondisinya seperti ini. Kita cek ke beras. Kita lihat CH-nya 00, CP-nya CP3. Oke, kita yerukan dulu, lalu kita tusukkan. Terlihat 11,6% dengan waktu 1 detik. Kemudian kita ganti dengan TK100S baru, ini baru, masih ada plastiknya. Kondisinya baru. Kita pasang baterainya dulu. Kita cek CH-nya 0, CP-nya CP3. Kemudian kita tusukkan ke beras. Hasilnya 12,2%, hampir sama. Kita ulangi lagi, ini punyanya Bapak. Kita tusukkan ke beras. Hasilnya hampir sama, 11,3, satunya 11,1. Ya, Pak.